Hari Musik Nasional diperingati oleh Museum Musik Indonesia Malang dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah mengenang jasa W.R. Supratman dan meluncurkan buku mengenai musik. Museum Musik Indonesia secara aktif memiliki program edukasi yang berkaitan dengan musik nasional serta melakukan dokumentasi berbagai karya musisi tanah air. Museum Musik Indonesia bersama UB Medcom menggelar peringatan Hari Musik Nasional. Berbagai kegiatan dihelat oleh MMI seperti peluncuran Mars MMI, mengenang jasa W.R. Supratman, meluncurkan buku dan home band MMI. Ketua MMI Ratna Nana menjelaskan bahwa kegiatan dalam rangka Hari Musik ini merupakan upaya agar musik nasional terus berkembang dan menjadi sendi dari ekonomi kreatif. Hari ini kita acaranya adalah memperingati peringatan Hari Musik Nasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 9 Maret. Tetapi karena berdekatan dengan awal puasa, jadi kita ajukan di hari ini di tanggal 2 Maret 2024. Jadi kegiatan hari ini selain kita memperingati Hari Musik Nasional, kita juga mengenang W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Di samping itu, hari ini kita tadi meluncing Mars MMI. Kita juga melakukan penandatanganan MOU dengan UB Medcom. Kita juga launching buku 20 koleksi Museum Musik Indonesia. Dan yang terakhir kita memperkenalkan homeband MMI, MMI Band. Selain itu, MMI juga melakukan penanda tanganan kerjasama dengan UB Medcom dalam bidang dokumentasi dan program musik di televisi, radio, dan media online.